ada apa lagi yang boleh kita buat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam segmen Misi Azman Ikan Bilis. Kemanakah lokasi kita hari ini? Seperti biasa, di Paloh Pintu Gedung Port Klang. Kepada sesiapa yang baru terjumpa channel Azman Ikan Bilis, okay, saya terangkan lagi sekali di manakah lokasi tersebut. Okay, saya berada di Tunnel Love ni, Selangor, Port Klang. Ini Pulau Ketam. Ini semua pelabuhan. Saya akan memancing di sini. Ini pintu gedung. Terus keluar ke muka laut, patah ke selatan. Anggaran jarak dalam antara 50 hingga ke 60 kilometer. Waktu sekarang pukul 2 petang. Seperti yang anda lihat sekarang ni, mendung. Memang diramalkan akan hujan lah. Saya tengok keadaan carta hujan, memang ada hujan. Sebenarnya nak memilih hari pun susah juga nak turun memancing ni. Kebetulan ada lapang saja, kita turunlah. Niat di hati nak ke Paloh Pintu Gedung. Tapi kita melihat juga situasi dia. Kalau kita tak selamat, kita takkan nak pergi Kedah juga. Kita akan memancing di selat dulu ke. Lepas tu kalau keadaan dah okey, barulah kita turun ke Paloh Pintu Gedung. InsyaAllah lah. Berkenaan dengan air hari ni. Faktor air, faktor umpan dan sebagainya juga boleh memainkan peranan untuk menentukan hasil yang kita boleh dapat lah. Selain dari rezeki lah, rezeki tu betul je lah kan, kalau ada rezeki dapat lah. Lebih kurang gitu kan. Bacaan air hari ni, air sederhana. Bacaan air 4.4, saya tengok carta tadi, yang tertinggi. Yang terendah 1.8. Kalau ikut dari segi situ tu 4.4, 1.8, dia punya jarak tu tak jauh sangat lah. Maksudnya graf dia tu, air sederhana. Air sederhana ni memang cantik lah. Bila air sederhana, ikan pun tidak sedap main di air sederhana. Kalau air sederhana, tapi bila laut berkocak dengan anginnya, pun menyukarkan kita jugalah. Kombinasi air yang sederhana, laut yang tenang, mungkin boleh mendatangkan hasil yang memberangsangkan lah, insyaAllah. Dari pengalaman benda-benda macam ni lah, air besar dapat macam mana, time air cantik, apa hasilnya pun lumayan. Boat telah siap. Tinggal nak start enjin. Alhamdulillah, bot ikan bilis dah ada railing dekat depan ni. Untuk safety sikit lah, untuk menurunkan sauh ataupun mengangkat sauh. Dan juga ada safety railing dekat sini. Baru dibuat penambahan sikit lah untuk menjaga keselamatan. Okey, seperti biasa, peti depan ni kita bawa ais dengan bekalan makanan kita. Pancing ada 4, belakang ada 5 pancing. Ini bekalan makanan kita. Tu dia. Minyak hari ni 3 tong. Itu pancing saya 2 bangla dan 3 spinning. Sebentar lagi kita akan bergerak pukul 2.20 petang. Siapa pula partner saya hari ni yang mengikut saya mancing? Dia pun ada di depan tu, tengah menyiapkan pancingnya. Anda pun dah kenal Tak lain tak bukan tu dia, Mr. Dean kita. Assalamualaikum, apa khabar semua? Biasalah saya menemani Abang Man hari ni. Semoga perjalanan kami dipermudahkan, diberi rezeki yang baik. Dan jangan lupa subscribe, share, like, view lama-lama sampai habis. Iklan jangan skip, channel Abang Zaman kita. Okay. Itulah dia Dean. Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa, kita terus gerak. Nampaknya hujan telah pun turun. Kita pun terpaksa bergerak jugalah. Okey, Dean. Ya, Din pembantu kita. Mudah-mudahan ni dipanggillah hujan rahmat lah. Semoga membawa rahmat kepada kita untuk melihat hasil-hasil ikan yang lumayan, insyaAllah. Kalau rasa selamat, kita ke tengah, kita akan ke tengah. Kalau tak selamat, kita akan main di selat lah. Sebagai jurumudi, tanggungjawabnya amat berat untuk memastikan keselamatan penumpang dan juga keselamatan bot, juga keselamatan orang lain
bot-bot lain juga kita bertanggungjawab sebenarnya. Itulah antara tanggungjawab seorang jurumudi. Kita akan mengambil umpan dulu. Lepas tu kita akan terus ke pintu gedung. Kalau okey, kita terus. Kalau tak okey. Kita sekarang betul-betul berada di depan pintu gedung di sini Lepas ni kita akan terus ke kita akan ke sinilah. Jauh lagi ni perjalanan ni. Saya selalu biasanya berhenti di depan pintu gedung ni. Kalau di pintu gedung ni tak beralun, tengah maksudnya tak beralun lah. Westport memang popular lah dengan alunnya. Cuaca cerah tapi beralun dan berangin. Saya tak dapat buat keputusan sekarang. Saya berehat sekejap lah di depan tu, masuk dalam selat. Tapi dari firasat saya boleh keluar ni. Ada kelihatan pemancing di siang 28 ni tu. Rakan-rakan kita sana tu, dia melambat lah. Berehat sekejap, hantar laporan kepada kawan sekejap dok masuk dok. Dok, pintu gedung rasanya boleh keluar dok. Nampaknya okey lah, dalam si beradun tadi lah. Tapi luar nampak tak ada buih. Okey lah, boleh gedah ni. Okey, nampaknya rasanya boleh keluar lah ni. Rehat dulu 5 minit, lepas tu kita terus nanti keluar. Sekarang kita teruskan perjalanan kita. Dalam masa 1 jam lagi kita akan sampai ke tapak kita memancing. Perjalanan mungkin antara 15 hingga 20 knot lah. RPM dalam 3,000 ke 4,500 RPM. Alhamdulillah kita telah pun sampai. Hampir pukul 5 petang. Ada rakan kita dia baru nak angkat sawah, kita ke tempat dia. Solo depan. Alhamdulillah kita dah berjaya mendaratkan sahur.
Kelantan. Lalu depan lah, lalu depan satu lagi Din. Lalu depan satu lagi. Ha, nanti kan ditarik. Ha. Tarik tadi belakang ah. Pendek sangat tu. Okey. Alright. Kat tiga kali Din. Ha. Kita telah berjaya menurunkan sawah. Alhamdulillah. Aksi kita di laut hari ini. Kita tengok apa hasilnya nanti. Alright. Itu dia. Beraksi di sebelah petang hingga malam. Dan melewati pagi. Ya. Pukul 4 pagi kita kipas pusing untuk balik. Okey Rin. Apa lagi tunggu Rin? Saya terangkan umpan dulu. Macam biasa, udang mantis prawn. Apa dia, mantis prawn eh? Mantis prawn. Alright, ataupun udang lipan ataupun udang mendadak. Kita ambil 20 ekor. Ui, banyak yang kojol lah dia. Ini yang besar-besar ni. Tak lah, ada bensan. Mudah-mudahan cukup untuk 9 pancing dalam masa 12 jam. Di sebelah sini pula eh. Ini sotong karang kita. Sotong karang. Sotong karang kita ada 12 ekor. Itulah umpan kita. Test nombor 7 ataupun nombor 8 dulu lah. Kadang-kadang macam mana. Okey, cepat. Okey, maju-maju beri. Umpan kilik kita. Dah sebaik tak terlepas. Inilah dia. Sebaik tak terlepas tu. Okey, ada orang suka pengsan kan dia dulu, taruh ais. Ada orang suka nak lemahkan dia lah. Sebab kalau kita cangkuk dia cekal-cekal ni, dia menyuruh. Apa nak menyuruh ni? Saya dah lemahkan dia. Celup dengan ais. Cocok je punggung dia ni. Satu lagi mata yang depan. Dekat tengkuk dia pun boleh. Sebab dia ni saya sedang-sedang. Boleh ragu dia satu. Kalau yang besar, kena bagi dua lah. Berat, sedang lagi. Okay, kita set memori dia eh, kedalaman dia. Okey, dia akan naik ke betul macam tu. Dia tak naik lebih-lebih. Okey. Masa menurunkan ni pun terpulanglah, tapi saya lebih suka kontrol dia. Tak nak dia terlampau laju kan, takut kadang-kadang dia terbelit dengan perambu. Okey, dah touchdown. Tadi saya menggunakan batu nombor 8 eh. Dia tak pergi jauh eh. Maknanya arus kat bawah tak laju sangatlah. Kalau boleh yang belakang ni dia kena pergi jauh sikit sebab orang depan nanti kalau ramai kat depan dia akan cangkuk belakang punya banglah. Okey, nombor 2 eh. Sama juga saiz dia. Ada yang suka gunakan misai juga. Pulanglah, terpulang. Ikut selera. Kita saya ni tamak sikit. Nampak besar ni, kan besar. Kita memorikan dia dulu.
Dalaman dia okey, kosong. Okey. Selesai ya, menurunkan dua pancing. Sekarang kita turunkan spinning. Okey, kita tengah menyiapkan set spinning kita. Ini saya nak try sajalah ni. Ini sebenarnya jigging set. Kalau hari dah kena jenahan kat Pulau Ketam eh, mesti bolos tu. Seronok pula tengok dia melengkung-lengkung sebab dia halus eh, kecil dia punya rod. Nak cuba. Nak tengok macam ni ha. Kita try lah, kita gunakan je lah. Ketagih nak tengok dia melengkung. Okey, kita gunakan sampai 7 eh. Ini kita gunakan umpan udang lipan nanti eh. Ini dia. Mantis prawn kita. Tutup je kat belakang ni. Biasalah, macam biasa. Okey, lepas. Im. Pandai baling eh. Macam biasalah, mati fire kan, ada ruang. Kalau tidak jadi mikun ni. Okay, cun. Okay. Tak ada apa lagi yang boleh kita buat. Padu. Tolong Din. Padu Din. Ni. Baru saja eh. Okey. Mantap Pak Abu. Jauh lagi ni. Mantap Abu. Ya Allah. Itu yang orang panggil jenaka tu bang. Alhamdulillah. Abang? Alhamdulillah. Ini orang panggil jenaka ke? Inilah dia. Oh, inilah jenaka. Tak sampai beberapa. Tengah jam tak sampai. Alhamdulillah. Pandai abang memancing kan? Rezeki Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Syukur. Mata dia. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dia. Alright. Jangan buang masa dia. Okey. Kita menggunakan dua mata tadi. Sekejap. Pen sampai kedua sebelah tangan. Lepas kita ya. Baru saja. Kita repair mana yang patut. Supaya dia nampak cantik dalam air. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil pertama kita. Nah, dalam 10 detik pun. Saya pun tak pasti ya. Drag tanah terlampau ketat eh. 80-90% lah. Alright. Terbaik. Ini sebelah depan eh. Sebelah depan. Satu baru turun Din eh. Dua sudah turun. Nampaknya dia sibuk lagi untuk menurunkan pancingnya. Okey, kiri kanan eh bang lah. Okey. Inilah pemandangan dia, cantik petang ni. Walaupun kelihatan ada awan-awan kemurus eh. Mudah-mudahan cuaca cantik eh sampai ke malam. Aduh. Apa-apa komen dia? Apa komen apa? Sibuk ah. Sibuk eh. Soalan banyak eh. Soalan banyak eh. Okay, masa untuk minum petang eh. Minum petang. Pukul 5:30 ni. Kita kena TO dulu lah. TO boleh dia ni eh? Tak, aku ada lepat ni, lepat. TO dengan lepat pisang. Jemput minum, jemput makan. Baik. Ada inti. Inti ya? Kenapa? Oh,
dia minum dia. Nampaknya dia belah daratan yang hujan lebat. Habislah di laut ni nampaknya mendung tapi tak hujan. Okey, teruskan kerja. Cepat itu. Ui, panas-panas ni. Tak mabuk. Kopi pun ada ya sebelah sini. Kopi tokau. Dapat pisang eh. Padu bang. Okey Din, makan Din. Terima kasih. Sekarang jam pukul 6.58 eh, pukul 7 petang lah. Hujan gerimis eh. Hasilnya masih belum ada. Bau seko je tadi. Bermulalah aksi sebelah malam pula eh sekarang. Sekarang jam hampir pukul 8 suku malam lah. Keadaan sungguh dingin eh. Sedingin sambutan ikan di dasar. Ikannya ada lalu eh, tapi keadaan suhu eh, suhu air. Kalau kita lihat di situ 28 eh. Air kat sejuk, ikan ada. Dia lalu je, dia tak nak mencakup kita punya umpan. Hujan tak berhenti, kita pun kesejukan. Tak lepas lah, tapi keringis. Okey, kita tunggu lagi ada ikan lalu tu. Hanya bangla yang bekerja eh. Mesin kita jangan bekerja sebab arus tengah laju sekarang. Kalau gunakan spinning, kita terangkat eh. Kita tunggu lagi sampai 8.30 ataupun 9. Dan kalau tak ada perubahan, mungkin kita pindah spot sikit lah. Kita tengok spot yang baru. Sekarang jam dah hampir pukul 9.30 malam. Rasanya kita makan dulu lah. Din telah pun makan tadi eh. Dia makan awal. Kita tengok landing sekejap. Sebab arus tengah laju sekarang. Ini memang time rehat lah. Ngantuk. Ini memang time rehat lah. Dia akan simpan tenaga dulu. Nanti bila air nak balas, insyaAllah kita ada rezeki. Apakah jangan kita hari ni eh. Air teh habis, kita ada kopi. Minum.
kopi tu kau ni. Sejuk-sejuk kena kopi tu. Oh, plus. Tak ada apalah kita makan kita nasi goreng. Nasi goreng mama nama dia. Okey, jumpa makan semua. Oh. Ah, betul. Perut tak kenyang. Macam tu mengantuk. Hujan dah berhenti, tapi angin pula yang turun. Bila angin turun, tahu baru ni. Tengok dia. Sangat indah. Cukup-cukup ekstrim eh. Dengan hujannya. Rindu lah mamunya-mamunya tu. Kucingnya tu. Enggak. Alun hingga menyebabkan din terjaga dia ni. Baru pukul 10:30. Okey, nanti kita sambung lagi lah. Mudah-mudahan Alun ni reda eh. Sekarang hampir pukul 11:45 eh. Alun yang tadi tu dah kurang sikit. Arus pun dah mula tenang sebab air nak balas. Sekarang kita telah menurunkan kapasiti maksimum eh. Pancing depan 4, belakang 5 eh. Jidin eh. Size nampaknya. Alright, teruskan Din. Ada size nampaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lesen Din eh. Lesen. Tahniah. Tali. Siapa pula ni? Sebat. Sebat dua ke? Tak, sebat sebelah. Nah, buat sebelah. Okay Din, tahniah Din. Alright, mantul eh. Mantul. Alhamdulillah eh, Din tak dapat pun lesen eh. Walaupun lambat sikit dapat lesen dari Din lagi eh. Di hadapan. Ini semua pakai rok mesin Melayu. Kayu huannya. Tak melawan Din, bagus lah. Tu dia. Alright, nampak dah ikan ni. Oh. Terbaik Din, terbaik. Terbaik. Menyala. Okay. Cantik Din. Tahniah Din. Alright. Tu dia Din nampaknya. Memotong eh, di saat akhir eh. Alhamdulillah. Air tengah balas sekarang eh. Nampaknya walaupun sikit-sikit alun, adalah hasilnya. Kita baru pukul 12:45 eh. Nampaknya hadapan sekarang menduli belakang eh. Wah, ada size ni dia ni. Alhamdulillah. Din eh. Ada size ni Din. Oh, rod kau halus. Tu dia Din. Yang kayuhnya control drag Din. Umpan apa Din ni? Dah lipan eh. Okey, kita lihat dah naik kebayangan dia. Sikit lagi. Teruskan kayuhan Din. Dan teruskan momentum ini Din. Hut. Jatuh ni. Aduh. Din nampaknya kepenatan eh. Kepenatan. Walaupun dia sudah cukup tidur tadi. Tu dia. Ui, besar Din. Oh, tu dia. Oh, dia berlaga dengan tali kau Din. Alright. Batuk pun bukan. Dalam tali ke? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, kau memang pakar lah Dina. Okey, okey. Jom. Kita cabut dulu. Sikit je kena ni. Sikit je. Alhamdulillah. Sikit je kan. Oh. Alright. Tahniah Din eh. Tahniah. Okey, sekarang baru belum hampir pukul 1 eh. Nampaknya ada respon tengah hari nak balas ni. Cuma belakang ni masih belum lagi. Teruskan Din, teruskan Din. Sekarang hampir pukul 2 pagi ya. Kita ada 2 jam lagi sebelum kita berangkat balik. Jam sekarang pukul 3.10 minit pagi ya. Rasanya misi kita berakhir di sini. Kita akan naikkan semua pancing dan berkemas. Okey, keadaan gelap ya. Kita berpandukan GPS untuk balik ke masuk ke pintu gedung dan terus ke pengkalan. Hari ini pening lah. Sebab banyak sangat exam. Okey, tarik tahu macam biasa eh. Aku depan kan. Lepas tu kau masuk situ, ikat je terus. Okey. Okey, dah bawah ni. Dekat satu lagi. Ha. Mana tong? Tong mana? Oh, ni. Okey, tarik sikit tengok plane. Start dah. Tak. Macam tu lepaskan tali je lah Din. Lepaskan tali depan tu. Lepaskan tali lepaskan tali masuk bawah. Ketarik tali, tarik tali belakang. Lihat, mana dia bawah ni Din, bawah dia. Macam tu ha. Bawah dia ke atas, bawah dia ha. Ha, bawah dia ikat ha. Ha, ikat. Ha, tali ke bawah bang. Dah. Okay. Baik, duduk belakang ni, duduk belakang. Ya aja dulu ni. Tali tu alas ah. Letak betul eh. Ha. Okey, dah. Kau tak nak pakai baju hujan? Guys. Kebasahan di lampau. Dok dia tak pakai baju hujan eh. Macam nak pergi masuk. Tak boleh pakai baju hujan tu nak ber. Hujan-hujan. Okey, jalan. Percaya kata janjimu. Karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setinggi syurga. Bukan kilauan sebilah belati. Oh, tersiksa jiwa merindu. Bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cintaku
dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Oh. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun padang teduh tuk bernaung. Alhamdulillah telah menempuh pelbagai keadaan cuaca pagi ni. Kita selamat sampai ke pangkalan. Inilah saat paling mengembirakan. Okay, waktu sekarang tepat pukul 5.04 minit pagi. Dendam tak merah menyala dan membakar oleh putih salju yang bergugur. Din, barang naik atas tu dulu Din. Barang tu kita bawa untuk sekali Din. Kau jangan pergi sana . Kau jangan pergi sorang-sorang sana. Macam banyak. Tadi nak tahu ke aku lah ada apa-apa yang aku nak cakap ke pun tak nak cakap. Nak tahu ke? Pagi ni dia tak pernah lagi sepanjang hayat saya mancing. Patahkan jualan. Hari ni dia patahkan jualan. Dia berjaya lah. Jaya lah pagi. Nak tengok ikan ni Din. Mana nak susun Din? Depan ke dalam sini lah kot. Terang sikit Din. Inilah dia hasil dia. Alhamdulillah lah. Adalah. Jangan tidak kata orang tu dia. Satu. Dua. Tiga. Empat. Inilah dia ikan dia. Sebelum saya akhiri video ni, saya sekali lagi ingin memohon maaf kalau ada salah dan silap saya sepanjang penggambaran video kali ni dengan rakan saya tu Din. Ini saja yang mampu saya persembahkan untuk video kali ni. Semoga anda semua puas hati sebab penggambaran malam ni susah sikit lah. Sebelum akhiri video ni, saya minta rakan saya Din bagi ucapan hari ni . Okay Din. Okay, terima kasih lah kerana sudi menonton video Abang Azman ni. So ini hasil, okay jugalah. Ada hasil untuk dibawa balik. Dan kami selamat pergi dan selamat balik. Walaupun sedikit sejuk dan berani. Okay.